Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, bertatap muka kembali. Kali ini, malam ini saya akan mencoba menguak sesuatu lagi yang masih berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, yaitu saat menerapi atau saat membantu mengobati masyarakat. Selalu ada saja kejadian-kejadian yang memang membuat penasaran pasien kita, yang sehingga ingin dikuak gitu. Banyak yang penasaran. Nah, sebetulnya kejadian-kejadiannya hampir sama gitu. Jadi sama seperti penyakit dokter, ketika ada penyakit itu biasanya sama ya. Ada flu gitu, pilek. Ada tipes-tipes semua. Ada lagi penyakit apa tuh? Dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Kalau sama itu sama. Nah, penyakit gaib juga sama seperti itu. Gitu, penyakit gaib juga sama. Kalau flu ya flu, gitu, golongannya flu. Kalau golongan tipes ya golongan tipes. Ada lagi golongan kayak misal tumor, golongan tumor. Golongan kayak kanker, golongan kanker. Nah, kalau penyakit gaib, golongan kanker itu dan tumor itu biasanya dinamakan ilmu santet atau tenung. Ya, kalau di gaib itu ilmu santet dan tenung itu penyakit berbahaya. Gitu. Ilmu santet dan tenung. Nah, apakah ada ilmu santet itu? Gitu. Pertanyaannya kan itu ya. Kalau lagi booming sekarang tuh, saya dengar. Apakah santet itu ada? Saya jawab. Bertanyanya gimana ya? Nanti dulu. Kan banyak yang bertanya, apakah santet itu ada? Nah, kalau dijawab dengan mata nyata, saya jawab tidak ada santet itu. Kenapa? Karena tidak terlihat. Gitu. Kalau santet terlihat, ya berarti ada terlihat. Karena santet tidak terlihat, berarti tidak ada. Lalu, apakah santet itu ada? Ada. Gitu. Santet itu ada. Gitu. Buktinya apa? Buktinya ya santet itu ada. Gitu. Buktinya ya santet itu ada. Coba dong perlihatkan. Nah, jadi Anda mau melihat apa? Mau melihat santet atau mau melihat materi santet? Itu beda lagi. Kalau materi santet itu kalau mau lihat, Anda beli paku di material, Anda nyari beling di kebun-kebun, Anda beli jarum di toko-toko jahit. Nah, itu bisa dipakai media-media santet. Ya. Itu materialnya gitu. Kalau mau melihat ilmu gaibnya bisa. Tetapi saya harus merubah dulu nama. Ilmu gaib. Nah, saya rubah dulu tuh gaibnya, saya buang dulu. Ilmu fisika. Agar apa? Agar nyata dulu. Nah, jadi bukan ilmu gaib. Ilmu fisika. Nah, berarti gaib, santetnya kemana dong? Ya hilang dong santetnya. Kan gaibnya dibuang. Gitu. Kan gaibnya dibuang. Tadi kan mintanya ingin terlihat nyata kan? Kalau ingin terlihat nyata, berarti gaibnya dibuang dulu. Kata ilmunya dibiarkan. Ilmu gaibnya dihapus, diganti kata dengan fisika. Nah, ilmu fisika. Agar nanti bisa terlihat nyata. Tetapi sepertinya saya belum bisa mewujudkan itu. Karena ilmu gaib ya ilmu gaib, ilmu fisika itu dari zaman dulunya sudah. Mereka mempunyai ruang masing-masing, punya koridor masing-masing, punya kamar masing-masing. Nah, ketika pemikiran Anda yang berbeda masuk ke pemikiran orang lain, maka tidak akan sama. Contoh ketika Anda melihat tokoh ya. Anda ketika melihat tokoh, misalkan capres nih, misalkan calon presiden, biasanya ada 1 2 3 ya. Kenapa Anda tidak memilih satu semuanya satu negeri? Ayo. Kenapa? Menurut saya yang Anda pilih, presiden yang Anda pilih menurut saya salah. Misalkan presiden ada A, B, C. Nih, A, B, C presiden ya. Lalu Anda memilih A. Menurut saya kamu salah pilih A. Harusnya kamu pilih B. Kata yang satunya, yang benar itu yang C presiden itu. Ngerti gak nih? Mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti nih. Jadi ketika saya memilih B, menurut orang lain, saya itu salah memilih B. Harusnya memilih A. Kata pengikut yang A. Kata pengikut C, ah kalian berdua salah, harusnya ikut C. Bingung gak? Itulah diri kalian semuanya, diri saudaraku semuanya. Pemikiran kita itu tidak sama.
Ketika kita melihat kamar orang lain, maka akan berbeda. Ketika kita melihat koridor orang lain akan berbeda. Kita melihat ruang orang lain itu berbeda. Kita melihat dunia lain pun itu pasti akan berbeda. Karena otak kita dengan otak orang lain berbeda. Ya, ilmu itu ada sekat-sekat. Ada ilmu A, ada ilmu B, ada ilmu C, ada ilmu D. Dan di dalam Islam sendiri, ilmu itu bukan satu. Nah, kalau Anda baru mempelajari Islam, wajar. Kalau saya wajar, gitu. Orang biasanya kalau baru mengenal Islam, meskipun Islam dari lahir, tetapi Anda hanya di KTP Islamnya, tidak memahami betul-betul Islam, maka pasti akan keluar hal-hal yang seperti ini. Kalau saya wajar, gitu. Kalau saya tidak merespon serius ya, tidak merespon serius. Cuman ini berbagi saja, berbagi pemahaman. Akan wajar ketika orang baru masuk ke wilayah itu. Akan punya pandangan kemana-mana ngawur. Nah, tanpa memahami betul gitu. Kalau Anda tidak percaya santet, di Islam sendiri ya, kalau agama Islam, kalau Anda agamanya Islam, Anda tidak percaya santet atau tidak percaya gaib, kalau tidak percaya santet itu masih boleh. Tetapi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, santet itu sudah ada. Sihir itu sudah ada. Bukhul-bukhul itu sudah ada. Di Al-Quran jelas ada. Nah, jadi itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi. Jadi kalau kita tidak percaya sebagai umat muslim, sama dengan kita tidak percaya dengan perkataannya baginda Nabi. Waduh, bahaya itu bro. Terus kita mau kemana bro, arahnya bro. Apalagi ditambah, gue gak percaya jin, gue gak percaya gaib. Rukun iman, rukun Islam, kita harus hafal dulu. Kalau memang betul kita orang Islam. Nah, kalau tidak percaya gaib, ya, kalau tidak percaya dengan hal gaib, kalau tidak percaya dengan hal-hal gaib, itu biasanya orang-orang yang tidak punya agama. Kenapa? Karena hampir semua Tuhan itu gaib. Meskipun ada yang Tuhan itu berbeda-beda ya. Setiap agama Tuhan berbeda-beda. Gitu. Tetapi untuk di kita Islam, Tuhan yang kita sembah itu gaib, tidak terlihat. Dan Allah menciptakan jin dan manusia, dan jin itu ya gaib gitu. Kalau Anda mau melihat, ya nggak bisa. Mau melihat gimana caranya? Nah, caranya tetap Allah memberikan bukti kebesaran Allah itu melalui manusia tertentu, yaitu bisa dengan bayi ya, atau balita. Nah, balita biasanya lebih peka melihat kejadian-kejadian yang agak-agak aneh gitu, lebih peka. Ataupun orang-orang yang sakaratul maut biasanya langsung masuk. Ataupun orang yang normal, yang dewasa pun ada beberapa orang yang memang ke arah sana. Kenapa? Karena itu adalah bukti tanda kebesaran bahwa Allah itu memperlihatkan kebesarannya bahwa alam jin itu ada. Gitu. Nah, kalau Allah tidak membuktikan bahwa alam jin itu ada, ya itu hanya cerita dongeng berarti. Kenapa Allah buktikan kepada balita biasanya sering melihat tuh ada anu atau ketakutan? Itu karena memang melihat dia. Gitu. Jadi jin itu bukti kebesaran Allah. Allah bisa menciptakan makhluk nyata dan bisa menciptakan makhluk jin yang tidak tak kasat mata. Bahkan makhluk nyata pun ada yang tidak bisa dilihat. Jadi di alam manusia sendiri itu ada beberapa alam lagi. Coba bayangkan. Begitu. Jadi kalau mau belajar tentang hal-hal gaib, belajar dulu. Belajar agama yang betul. Dan harus diingat, di Islam itu banyak mazhab. Gitu. Mau belajar ilmu supranatural ya silahkan. Belajar ilmu hikmah silahkan. Belajar ilmu karomah silahkan. Gitu. Anda mau ikut Wahabi silahkan ikut Wahabi. Gitu. Pemahaman Wahabi silahkan. Yang tidak boleh belajar ilmu-ilmu hikmah karomah yang ada di Indonesia khususnya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di negeri Arabnya pun ada. Dari zaman dulunya. Nah, contoh yang sering kita adakan yaitu manakib, ya, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu ada runutannya, ada pelajarannya. Tujuannya apa? Ada tujuan. Ada ilmu thariqah dan lain-lain itu punya tujuan, punya arah. Bukan sembarangan asal jadi, bukan. Itu penuh dengan kajian para syekh besar. Bukan asal-asalan ceplok jadi, itu bukan. Ada tujuan. Kenapa ilmu ini diadakan? Ada tujuan. Makanya kalau kita tidak paham ilmu, jangan mengomentari ilmu orang lain.
karena kita tidak paham ilmu orang lain itu dari mana, untuk apa, kemana arahnya. Jadi sebaiknya kalau kita tidak memahami ilmu yang akan kita komentari, lebih baik bertanya dulu jika ingin belajar. Tetapi jika ingin mencari popularitas, boleh dengan cara menabrak golongan yang lebih banyak. Nah, itu bisa nanti menjadi viral. Kalau kita ingin viral, tabraklah sesuatu yang memang lebih banyak komunitasnya. Maka akan cepat naik nanti. Gitu. Nah, ini buat yang mau main YouTube, tabrak aja kalau mau cepat viral. Gitu. Kalau mau cepat viral, biasanya nabrak yang komunitasnya lebih banyak, tabrak nanti cepat naik. Gitu. Itu aja, ya udah. Kita langsung aja cari informasi. Dan sebelum dimulai, diingat semua perkataan jin itu jangan langsung ditelan mentah-mentah informasinya. Ya, hanya untuk jadi acuan dan untuk jadi diambil pelajarannya saja ya. Agar tidak tersesat nanti oleh para jin, para khodam, informasi-informasi yang kita dapat ya, agar tidak tersesat terbawa begitu saja. Ya udah langsung aja. Saya mau mencoba menguak. Tadi ada satu orang kakek-kakek sudah cukup tua sekali ya ke sini. Tadi dirukiah di sini ya Pak Atam ya? Iya. Nah, nanti kita coba ingin tahu ada apa dengan beliau? Kenapa begitu kuat sekali? Gitu, kita coba nanti. Siapa kamu? Dengan siapa ini? Saya bicara dengan siapa? Tidak perlu tahu. Kenapa nggak perlu tahu? Boleh saya tahu dong. Kamu aja, kenapa ada di si bapak itu? Lagi apa kamu? Ya, itu urusan saya. Nah, ya ini juga urusan saya ingin tahu, kan gak apa-apa. Untuk apa kamu tahu? Lah kamu untuk apa tinggal di si kakek itu? Ini juga urusan saya ingin tahu kamu sedang apa ada di si kakek itu. Si kakek itu untuk apa tujuannya? Menjaga. Apa yang kamu jaga di dalam diri si kakek itu? Apakah ada yang harus dijaga? Iya. Apa? Dia yang harus aku jaga. Dia? Emang kenapa dia harus dijaga? Disuruh aku menjaga si kakek itu. Siapa yang nyuruh? Tuanku. Tuan kamu, kenapa harus dijaga? Menurut tuan kamu, kenapa dulu? Karena si kakek itu mempunyai benda. Benda yang harus dijaga? Ya. Kenapa tuan kamu sampai memperhatikan? Memang ada apa dengan benda itu? Karena itu. Ditipat dari tuan. Bendanya dari? Tuanku. Oh, bendanya dari tuan kamu. Benda apa itu? Benda apa? Tidak perlu tahu, nanti kamu ambil. Enggak, saya enggak mau lah. Saya banyak benda-benda, ini benda. Kalau saya butuhnya sekarang bor, air. Kamu tahu? Di sini kalau kemarau nggak ada air, dulu tidak ngebor ngebor satu kali itu. Gagal dulu, ha? Tidak ada. Tidak ada. Tuanku tidak mempunyainya. Nah, kalau ada bor air, saya mau tuh.
Dulu pernah ngebor gagal. Udah gagal bayar lagi. Kenapa kalau bor gagal tetap bayar ya kalau ngebor air? Harusnya jangan bayar. Tapi udah pakai tenaga ya namanya juga. Doain mudah-mudahan nanti ngebor air di sini ada airnya. Ini bor yang kedua ya. Yang ketiga. Ngebor udah 3 kali, udah 2 kali gagal. Ini yang ketiga ya, Matam ya. Udah 2 lubang gagal. Mudah-mudahan yang sekarang dapat dan mudah-mudahan uangnya juga cepat dapat. Bornya mahal soalnya sini. Enggak ada bor, boran air. Saya butuh buat ngebor air di sini. Tidak, tuanku tidak mempunyainya. Ya udah duitnya aja 10 juta buat ngebor air. Tidak mengenal. Tidak. Aduh, mesinnya aja gimana, diesel? Punya bos kamu? Itu semacam yang aneh-aneh. Oh, lah kalau kamu itu benda apa itu yang bos kamu, yang tuan kamu berikan ke si bapak itu? Hanya berbentuk panjang. Panjang. Itulah. Seperti keris atau pan atau golok atau bedog, naon? Keris mungkin atau bedog atau pedang panjang. Coba kamu tebak. Apa ya yang panjang itu ya, mata bor itu ya, disambung-sambung. Saya nggak tahu lah, kamu aja yang tebak. Coba kamu tebak apa, tahu nggak? Kalau aku menyebutkan, kamu akan memberi apa? Saya nggak memberi apa-apa. Dia berbentuk tongkat. Tapi tongkat. Si kakek itu sudah melupakan. Dia menaruh di mana saja. Jadi si kakek itu lupa tongkatnya di mana sekarang? Iya. Untuk apa tongkat itu dijaga sama kamu? Memang ada apanya? Awalnya untuk apa, Mas? Si kakek itu meminta untuk membantu dia berjalan. Kok membantu berjalan harus ada kamunya segala? Memang berjalannya kemana, untuk apa? Kok harus pakai hodam kamu segala? Kamu belum tahu ya jalannya seperti apa. Itu berapa tahun yang lalu, Mama? Sudah lama. Memang jalannya seperti apa, harus bawa tongkat yang berisi jin itu? Tidak seperti manusia biasa berjalan. Dia bisa mengalahkan apa saja. Mengalahkan apa saja bagaimana maksudnya? Seperti burung yang terbang bisa dia kalahkan dengan berjalan sambil memegang tongkat itu. Seperti burung. Maksudnya terbang atau gimana? Bisa mengalahkan. Bisa mengalahkan burung. Ya, ya burung mah tinggal di ini aja, di katepel udah kena kalau burung. Coba. Di saat burung terbang. Ya. Siapa yang akan mengalahkan dengan kecepatannya? Oh, jadi tongkat itu bisa ngambil burung saat terbang. Wah, itu dahsyat sekali, cepat sekali itu ya. Kamu salah. Bukan mengambil. Apa? Tapi mengalahkan larinya burung. Oh, mengalahkan larinya burung. Oh, jadi jalannya cepat gitu. Ya. Oh. Memang kepentingannya apa sih si kakek itu, kok jalannya harus cepat juga? Karena dulu dia sering berpindah-pindah tempat. Dulunya untuk apa pindah tempatnya? Itu urusan, bukan urusan kamu. Iya, memang katanya itu ya. Rahasia bagi kami. Iya, kan saya kepo. Kalau kepo seperti ini banyak nanya. Tongkatnya sekarang dulu bentuknya seperti apa tongkatnya yang kamu lihat sekarang? Kecil, berkepala naga. Berkepala naga. Kecil. Jadi dulu diurus sama si kakek itu, sekarang sudah nggak diurus gitu? Ya,
bukan dia. Lupa. Tidak pernah mengurus. Itu bisa dijual enggak? Kami tidak menjualnya. Oh, tidak menjual. Kalau boleh dijual nanti saya jual tuh buat ngebor air. Enggak dapat. Oh, enggak bisa. Ya udah. Emang di mana tongkatnya sekarang? Ada. Di mana adanya? Di suatu tempat paling pojok. Di dalam rumahnya? Di luar. Di luar? Ya. Nanti kalau ada yang ngambil orang lain gimana dong? Tidak mungkin. Tidak mungkin? Tidak. Kan di luar. Tidak akan kelihatan selain kakek itu. Oh, jadi meskipun di luar sama orang itu nggak kelihatan? Ya. Terus sama anaknya kalau ngelihat gimana? Tidak. Anaknya, cucunya? Tidak akan bisa melihat. Unik ya berarti. Kok bisa nggak ngelihat? Kenapa itu? Karena kami tutupi dengan kekuatan kami. Ditutupi dengan kekuatan kamu. Ya. Memang nggak boleh dilihat oleh orang lain memang. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan milik yang lain. Itu hak si kakek itu. Lah, lalu sampai kapan harus dikuasai si kakek itu sampai kapan? Sebelum kakek itu membuangnya, akan terus. Terus kenapa keadaan si kakek sekarang begitu? Ayo. Itu disebabkan kamu atau enggak? Itu karena kesalahan. Kesalahan si siapa? Si kakek itu tidak mengurus kami. Jadi kalau enggak diurus, memang kenapa? Apa yang kamu lakukan kalau enggak diurus? Berarti kami yang akan mengurus si kakek itu. Maksudnya mengurus gimana maksudnya? Itu terserah kami. Apa yang kami mau. Wah, kamu malah mengganggu si kakek jadinya ya. Itu kan kami mengurusnya. Ya itu bukan ngurus, namanya mengganggu. Yang terpenting dia tidak mau mengurus kami. Dia menyiksa kami. Sama saja kami juga melakukan kepada dia. Dulu pertama kali si kakek mendapatkan tongkat itu gimana ceritanya? Dia bertapa. Memang harus bertapa untuk tongkat begitu aja? Harus. Iya, tongkat sakti itu. Harus. Berapa lama dulu bertapanya? Hampir 45 hari. Dengan berjanji akan selalu setia mengurus. 45 hari? Ya. Selama 45 hari ngapain aja itu? Duduk. Duduk terus? Sudah duduk. Duduk aja. Emang enggak ada yang dibaca, enggak ada yang dilakukan itu? Itu rahasia kami. Yang jelas pasti ada, tapi kami tidak mau menyebutkannya. Kenapa memang? Apa yang kalian takuti apa? Berarti kalian bukan pemberani total ya? Kalian itu boleh dibilang penakut? Bukan penakut. Apa? Kalau bukan penakut apa? Kan gak mau jawab, katanya rahasia terus. Berarti kami patuh akan janji. Janji kepada siapa? Kepada Tuhanku. Tidak janji akan apa? Tidak akan memberitahu siapapun. Tentang? Tentang semua ini. Memang Tuhan kamu seperti apa perwujudannya? Sosoknya tinggi. Sosoknya tinggi? Ya. Berwarna? Memakai mahkota. Oh, pakai mahkota. Mahkota ya. Apa? Emas? Perak? Perunggu? Yang jelas mahkota itu bercahaya. Mahkota itu bercahaya? Ya.
Bercahaya bagaimana maksudnya? Bercahaya seperti intan. Seperti intan. Kristal dong. Dari mana dia dapat mahkota itu dari mana dulu? Kamu tahu enggak? Tidak, itu urusan tuanku. Kamu banyak mengelak. Lah, kamu punya keluarga enggak? Untuk apa kamu menanya keluargaku? Ya, kali punya anak gadis minta satu. Untuk apa? Buat apa? Ya buat kerja kayak apa di sini, buat sapu-sapu, ngepel. Buat bantuin masak santri kek? Tidak mau. Gak mau? Kalau gak buat ngebor tuh air biar keluar. Kami tidak mengenal si itu. Gak kenal sama si itu? Masa si bor itu terkenal di mana-mana kamu gak kenal? Tidak. Tidak? Di bangsa kami tidak ada nama si bor. Oh gak ada? Ya udah nanti tanya ke raja kamu, saya mencari si bor gitu. Jadi tidak ada batas waktu kamu untuk menemani si kakek itu? Tidak, akan selalu menemaninya. Nah, lalu tuan kamu memberikan berapa banyak benda seperti itu ke manusia? Banyak, tapi berbeda-beda. Nah, itu harus ditungguin semua itu? Ya. Semuanya harus ditungguin? Ya. Kalau nggak ditungguin, kenapa memang? Takut tidak diurus. Takut nggak diurus? Kalau nggak diurus, kamu marah? Ya. Mengganggu orangnya? Nah, sekarang jangan ganggu orangnya. Dia aja menyakiti kami. Kan yang gak diurus itu tongkat. Hubungannya apa dengan kamu? Tapi tuanku suruh menjaga tongkat itu dan selalu mengawasi siapa saja yang memegang itu dan tidak mengurusnya. Berarti aku harus mengurus orang itu. Memang mengurusnya itu seperti apa sih? Mengurusnya seperti apa? Memandikannya. Terus? Menggores bagaimana maksudnya? Setelah dimandikan, ujung tongkat itu digoreskan sampai menyentuh, dia akan digoreskan ke sini. Ya. Digoreskan. Tujuannya untuk apa digoreskan ke tangan? Berarti dia memberi kami minum. Maksudnya harus sampai berdarah gitu? Ya. Oh, berarti makanan kalian darah? Bukan. Wah, makanan. Minuman? Ya. Memang kalian makan dan minum? Minumnya darah, makannya apa terus? Makannya. Warteg? Itu. Yang tadi kakek mandikan. Memang memandikannya pakai apa? Dengan bunga. Oh, wanginya itu? Ya. Atau dimakan bunganya? Kami hanya wanginya saja. Bunganya nggak dimakan sekalian? Tidak. Kenapa nggak bisa makan bunganya? Belum pernah mencobanya. Belum pernah, ya udah dicoba makan bunganya. Nih, di sini banyak bunga tuh. Sejak dulu belum pernah ngerasakan rasanya bunga. Enggak, ini pertanyaan. Kamu makan wanginya bunga, ya. Terus kenapa kamu enggak nyari? Bunga kan belatak di mana-mana. Nah, ini pertanyaan netizen nih. Sangat beda. Bedanya apa? Kan kamu menghirup wangi bunga yang disiapkan oleh kita. Nah, sedangkan bunga itu bertebaran di mana-mana banyak. Kenapa enggak nyari sendiri bunga, menghisap sendiri? Nah, ini netizen yang nanya begini. Aku mencari. Logika ini. Bunga emang banyak. Bunga di mana-mana. Ya. Tapi bunga yang untuk dimandikan telah diberi mantra-mantra. Sedangkan bunga yang liar tidak akan ada yang memberi mantra. Ya, benar, benar.
Nah itu bedanya, perbedaannya di situ. Kan bunga belatak di mana-mana, kenapa nggak menghirup sekalian sendiri? Ternyata jawabannya ini, masuk akal. Nah kamu suka menghirup kemenyan juga, yang wangi itu, asap, asap wangi. Ya, suka. Ya. Kan itu ada pabriknya, kenapa kamu nggak ngisap aja di pabriknya seharian, full 24 jam? Sangat beda. Bedanya apa? Kok beda lagi? Tidak mungkin pabrik semua pegawainya membacakan. Ya udah, mulai nanti pabrik kemenyan saya berikan mantra biar baca semua mantra. Kami pun akan menolaknya. Kenapa menolak? Karena terlalu banyak. Mabok ya kamu ya? Mabok, babauin. Karena kami hanya membutuhkan sedikit. Yang penting wangi. Ini anak-anak milenial pertanyaannya begitu pasti. Berarti beda ya? Ya. Saya kira sama, kan sama aja kemenyan. Di pabriknya banyak kan? Ya, memang banyak. Seperti yang kamu katakan, bunga di mana-mana banyak. Tapi tidak sama dengan bunga yang diambil dan dibawa untuk memandikan. Ya, karena memang beda ya, diritualkan dulu, ada prosesnya dulu, itu memang beda. Ada cara-cara khusus. Berarti kalau tidak dimantra-mantrai kamu nggak suka? Tidak, buat apa? Malah tidak wangi, hanya mengeluarkan bau. Oh, malah jadi bau? Ya. Oh, begitu. Berarti kalau nggak dibacakan mantra malah bau katanya? Kami bisa membedakan mana yang diberi mantra, mana yang tidak. Berarti gini, kamu minta makanan dan minuman. Tadi minumannya darah, makanannya bunga. Ya, terus minta apa lagi kamu? Minta tubuhnya si kakek itu. Minta tubuhnya? Ya. Kenapa tubuhnya harus diminta? Akan kami tempati tubuhnya. Kenapa ditempati? Akan dijadikan tempat seolah-olah kakek itu adalah tongkat tempat tinggal kami. Biar dia merasakan bagaimana dia tidak diperhatikan. Kasihan ya nih si kakek, ini orang dari Jawa Tengah ini, kasihan. Semoga lekas sembuh ya si kakek ini dari Jawa Tengah, beliau ini kasihan sekali. Jadi nanti ke anak-anaknya kalau si kakek itu udah meninggal, udah mati gimana? Itu urusan kami, bukan urusan kamu. Ya saya kan ingin tahu, kan nanti si kakek meninggal, kalau sudah meninggal tongkat itu gimana nanti? Ya itu urusan kamu. Urusan saya? Kok urusan saya? Urusan kami? Urusan kamu atau urusan saya? Kami. Kenapa urusan kamu? Terus mau diapakan? Terserah mau apa saja. Yang penting kamu tidak usah ikut campur. Ya saya nggak ikut campur, cuman saya mau tahu aja. Kalau si kakek itu meninggal, terus tongkatnya mau diapakan sama kalian? Akan kami berikan kepada yang lain. Bukan ke anaknya, ke cucunya si kakek itu? Sudah kukatakan, itu urusan kami. Ke siapa saja. Apakah harus ritual lagi? Jelas. Berarti diambil dong, kesimpulannya diambil sama kamu berarti? Ya. Dibawa lagi ke raja kamu? Ya. Nanti dari raja kamu kalau ada yang minta dikasihin lagi? Ya. Kamu begitu lagi? Berjaga, terus. Memang kamu nggak boring gitu? Apa itu? Boring. Bobo gering. Jadi kamu mager. Maunya begitu aja udah. Gak ada keinginan yang lain? Kamu misal ingin menjadi rajanya gitu, atau ingin menjadi panglimanya? Pengen sih sebenarnya menjadi raja. Iya, jabatan lah cari. Kamu gak pengen jadi apa, jenderalnya gitu, jadi patihnya? Pengen. Pengen? Tapi tidak mungkin bisa mengalahkan raja.
Ya kan kalau untuk jadi patihnya kamu nggak perlu mengalahkan raja kalau jadi panglima perangnya. Harus mengalahkan panglimanya dong. Ya biasanya kan begitu, saling sikut biasanya biar naik pangkat. Lebih baik yang aman menunggu kakek itu. Kalau yang aman justru nggak naik-naik pangkatnya biasanya. Tapi, kalau manusia tapi akan terus tetap tinggal bersama kakek itu. Kamu akan terus tetap tinggal bersama kakek itu. Ya. Jadi kamu setia gitu. Ya. Sebelum kakek itu meninggal, mati, meninggal. Ya. Akan terus. Kalau sudah kakek itu meninggal, baru kamu pulang. Nyari lagi tuan baru. Ya. Terus saja begitu. Tapi ingat, kamu jangan katakan ini kepada tuanku. Enggak. Aku sudah memberitahu bahwa kakek itu mempunyai punya apa? Tongkat. Sebenarnya tuanku sudah menyuruh jangan memberitahu siapapun tentang tongkat itu dan apa kesukaan tongkat itu. Jadi kamu kalau minta perawatan itu berapa lama sekali? Berapa bulan sekali? Di saat malam purnama. Oh, bulan ketemu bulan? Ya. Berarti setiap bulan dong mintanya? Ya, yang terpenting bulan purnama. Jadi setiap bulan purnama itu harus? Ya. Kalau lupa kelewat gimana dong? Berarti dia telah ingkar janji dan menyakiti. Jadi terpaksa kami yang menyakiti. Dihukum nggak? Ada hukumannya? Ada. Apa hukumannya biasanya? Akan beri dia sakit. Oh, buat sakit? Ya. Hukumannya itu. Jadi setiap bulan purnama kamu langsung nagih. Ya. Cara mintanya kalau lupa kamu punya cara nggak? Hanya membisikkan. Lewat? Mimpi. Oh, kamu masuk ke alam mimpinya lalu minta. Ini banyak kejadian ya, ketika orang diberikan mimpi, petunjuk, kenyataan gitu ya. Banyak sekali, itulah ilmu gaib salah satunya. Jadi kalau kamu udah lapar, kamu minta di mimpi. Ya, kamu sudah waktunya memberi kami, mengurus kami. Kalau digantikan dengan darah ayam gitu, darah hewan, binatang, karena kami tidak dipegang oleh binatang, kami dipegang oleh kakek itu, berarti harus darah kakek itu. Kecuali kalau kami memegang. Kalau yang megang saya, berarti darah saya. Ya. Berarti kalau tongkat itu digigit gugup, nanti kamu minta darah gugup juga. Tidak mungkin. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Binatang tidak mungkin menginginkan tongkat itu. Iya, betul sekali kamu. Kenapa saya mikir ke situ ya? Kamu yang benar, kenapa saya jadi begini? Ya, saya yang salah. Kenapa saya berpikir ke situ? Jadi, kesimpulannya, bakar ikan. Bakar ikan gak mau? Ikan tidak. Bakar? Tidak. Ya. Jadi darah manusia itu aja dan cuma. Ya. Kamu enggak minta yang lain? Tidak. Kenapa kok irit banget? Enggak agak boros sedikit gitu? Tidak. Sudah. Apel jin itu apel jin? Tidak. Buhur, apel jin, buhur apa tuh yang mahal banget? Tidak. Enggak. Kamu hemat berarti ya? Paket hemat kamu. Pakai ini. Pakai program paket hemat. Yang terpenting tawa deh. Aku telah bisa membuat kakek itu sakit sangat suka. Jadi kamu bahagia ketika si kakek itu sakit? Ya. Memang apa yang diharapkan ketika sakit? Harapannya apa? Agar dia mau merasakan gimana rasanya tidak diperhatikan.
Berarti kamu ini dong, apa namanya, caper, cari perhatian. Karena dulu dia meminta dan siap mengurus kami. Oh, begono. Begindang, begindong. Tapi kamu nggak ganggu keluarganya ya, janji ya. Itu urusan dan gimana atas raja kami, teruskan atau tidak. Jangan, jangan diteruskan. Kami menunggu keputusan tuanku. Oh, jadi ada yang nggak diterusin meskipun masih hidup orangnya? Ya, ada. Kenapa itu, penyebabnya kenapa? Karena orang itu selalu meminta bantuan kepada yang lain untuk mencoba mengusir kami. Kalau kami kalah, kami akan meninggalkannya. Kalau kamu kalah, ya, kamu meninggalkannya. Ya. Terus jadi melapor. Dia mengusir kamu. Ya. Kenapa kau diusir? Biasanya karena apa biasanya? Karena yang memegangnya suka sakit. Jadi yang menolongnya mengatakan gara-gara benda ini. Nah, sekarang kalau begitu gimana? Kamu pergi, tinggalkan si kakek itu. Tapi belum ada yang bisa mengalahkan. Jadi aku tidak bisa pergi. Katanya kamu dulu pernah dikalahkan? Ya. Atau yang lain? Itu orang lain. Si kakek. Bukan adalah, si kakek? Si kakek adalah nomor yang ketiga dari pemegang tongkat itu. Oh, berarti tongkat ini baru keluar dong? 70 dikali ditambah 70 ditambah 70 berarti 3 orang berseratus, berapa? 200 ya? 200 tahun berarti. Berarti tongkat itu udah 200 tahun, bayangkan. Nah, nanti disimpan dibawa ke kerajaan kamu kalau sudah nggak dimiliki si kakek. Ya. Nunggu lagi pendatang baru. Ya. Terus seperti itu terus. Dulu berapa lama tongkat itu tidak dikuasai manusia? Sangat lama. Lama berapa lama kalau di waktu manusia berapa tahun? Tidak. Waktu manusia. Iya. Hanya 10 tahun. 10 tahun. Ya. Oh, 10 tahun itu tidak ada yang memiliki lalu ya. Dimiliki si kakek itu. Ya, justru si kakek ini yang paling lama. Oh, biasanya berapa lama memang? Dulu pernah ada yang meminta hanya bertahan satu atau dua. Oh, cuman istirahat 1-2 tahun dulu. Ketika sudah diambil, disimpan di istananya 1-2 tahun sudah dimiliki lagi. Kalau sekarang dia nganggurnya 10 tahun lalu diambil sama si kakek gitu ya. Berarti istirahatnya 10 tahun dong kamu. Ya. Nah, selama 10 tahun itu kamu kemana? Ya, diam. Diam. Pengangguran dong, nggak ada kerjaan. Kami tidak kerja. Lah, itu kamu ngejaga itu kan kerja namanya kalau di bangsa manusia. Tapi kalau tongkat itu tidak dimiliki manusia, berarti kami. Kemana berarti kalian? Hanya diam. Hanya diam, tidak punya kegiatan. Ya. Masih makan ayam, kambing itu enggak? Tidak. Pengangguran berarti ya kamu ya. Enggak ada yang kamu kerjakan kalau si kakek itu enggak ngambil, berarti kamu udah di istana aja gitu. Ya. Memang enggak dimarahi sama raja kamu? Tidak. Tidak. Karena hanya tugasnya di tongkat itu. Terus yang makan minumannya itu gimana dong kalian? Makanan minumannya gimana dong? Itu urusan raja. Oh, raja nyariin? Ya, memberikannya. Biasanya ngasih apa? Kan nggak ada ini darah. Darah manusia tadi. Ada. Dari orang lain. Dari orang lain, dari yang mana maksudnya? Dari mustika atau dari benda yang lain.
Oh, berarti kalau kamu ngambil darah dari tongkat yang kamu, nanti yang lain juga dikasih? Iya. Oh, begitu. Berarti buat banyak bangsa jin dong? Iya. Kami selalu berbagi. Kamu bagus ini, ada yang bisa diambil setiap kawan. Kalau manusia kalau udah diambil, diambil sendiri. Yang orang buat kita, yang kita buat kita, itu manusia. Tuh, kalah sama jin, malu tuh. Harus malu. Kalau kami tidak begitu, di saat kami tidak ada tugas, apa yang kami makan? Dimakan dari yang lain? Ya. Coba manusia bisa ngambil ilmu yang kayak kamu ya? Kenapa kok itu manusia dan ilmu bangsa kalian berbeda? Itu bukan ilmu, hanya berbagi. Ya. Manusia itu banyak yang lebih jahat dari kamu tau? Manusia memang lebih jahat. Lebih jahat? Enggak semua. Banyak manusia baik juga banyak. Terkadang manusia menginginkan sesuatu, dia selalu terus menerus berusaha. Setelah mendapatkannya, setelah puas, dia akan meninggalkannya. Contohnya si kakek ini. Itu namanya bosan, titik jenuh. Nah, ada manusia yang gak ada habisnya terus mencari, sampai mati terus mencari. Itulah banyak keserakahan manusia. Ya, serakah. Tidak namanya akan puas sampai kapanpun. Kalau kalian seperti itu? Iya sih. Iya sih, ya sama aja. Sama. Teman kamu berarti. Tapi kenapa kalau makanan kalian berbagi ya? Terus apa yang kalian simpan dan kumpulkan untuk diri sendiri? Yang penting kami bisa selalu berkumpul. Terus yang kamu timbun itu apa? Kalau manusia kan nimbun tuh harta biasanya. Kalau kamu apa? Nimbun apa kalau bangsa kalian? Nimbun kekuatan. Oh, kalau kamu itu kekuatan. Kekuasaan. Yang paling tempat sakti itu. Ya. Harus menjadi yang paling sakti gitu. Ya. Itu keilmuan. Kenapa harus menjadi yang paling sakti? Apa tujuannya? Tujuannya untuk menguasai semua tempat kerajaan yang lain. Kamu supaya ingin menjadi raja mungkin? Supaya bisa mengalahkan semua raja-raja. Berarti nanti biar kamu jadi raja gitu? Ya. Sebenarnya tujuannya biar dia jadi raja. Sebenarnya kami juga ingin merebut kerajaan kami, tapi kami belum sanggup. Kenapa? Nggak sanggupnya kenapa? Tidak mungkin mengalahkan raja kami. Kamu jalannya salah sih, kalau kamu jalannya benar, saya bisa bantu. Benar itu dalam arti benar menurut kami manusia, kamu jangan masuk ke wilayah manusia. Jadi, harus ke jalan yang mana? Ya, kamu hidup di bangsa kamu tanpa masuk ke berhubungan dengan manusia seperti sekarang. Tapi, jangan. Manusia telah mengambilnya. Jadi, kami mengikuti manusia itu. Iya, kamu kan itu perintah raja kamu. Ya, benar. Ya, kalau kamu mau jadi raja, kamu jangan mau diperintah sama raja kamu. Sekarang kami terus menurut atas perintah raja. Nah, kalau kamu ingin jadi raja ya jangan nurut lah. Kan kamu rajanya, terserah kamu. Tapi aku belum mengalahkan rajaku. Caranya jadi, kalau saya bisa bantu, berarti kamu itu jangan berhubungan dengan manusia seperti kemarin-kemarin. Tidak bisa. Sangat suka, tapi dengan manusia. Oh, kamu memang sudah suka berhubungan dengan manusia? Ya. Seandainya aku akan menjadi raja, akan tetap kujalani seperti ini. Oh, jadi berarti kamu gak akan pernah jadi raja sampai kapanpun? Akan. Suatu saat akan pasti jadi raja. Ya. Kamu kan gak bisa pulang, sudah ada di sini. Bisa. Kemana pulangnya?
Naik apa? Ojek udah malam, nggak ada ojek. Angkot udah nggak ada, udah malam gini. Kamu yang mengantarkan. Nggak mau. Berapa ongkosnya? Tidak perlu. Harus ada ongkos dong. Terus, aku ada di sini. Atas siapa? Keinginan siapa? Keinginan kamu. Karena kamu ingin mengganggu si kakek itu. Jadi kamu ada di sini. Berarti aku datang sendiri. Ya kamu datang sendiri ke si kakek itu, ya kamu datang ke sini jadinya. Terus aku datang ke sini untuk apa? Ya nggak tahu, saya juga bingung. Sedangkan tugasku menunggu si kakek itu. Nah, bukan ke tempat ini. Nggak tahu kalau itu, saya juga bingung. Saya siapa? Terus kamu siapa? Si kakek sekarang di mana? Nah, saya di mana ini sekarang? Tambah bingung dia. Saya di mana sekarang ini? Kamu di mana ini? Kalau aku tidak perlu tahu kamu di mana. Yang penting aku kenapa ke sini? Nah, saya juga kenapa ya? Kok saya ke sini? Sedangkan aku tidak urusan dengan kamu, tapi urusan dengan kakek itu. Tapi kenapa aku jadi urusan dengan kamu ke sini? Iya ya, kok bisa begitu? Kenapa itu? Kamu siapa? Terus saya siapa ini? Aku juga tidak mengenal kamu, tapi kenapa aku ada di sini? Terus kamu siapa? Kamu kenal sama kamu? Siapa aku? Nah, kamu siapa? Gak tahu saya. Terus kenapa ada di sini? Kamu siapa? Ayo. Ya kamu siapa? Nah, saya siapa ya? Saya juga nggak tahu. Saya siapa? Kamu tidak tahu. Aku jadi ikutan. Tidak tahu. Nah, ini namanya upaya mengacaukan, mengalihkan pikiran. Jadi kacau dia pikirannya. Ya udah gini aja, biar kamu aman, kamu keluar dari tubuh ini, udah diam. Masuk ke batu kecil itu. Biar nggak bingung. Tapi gimana urusan si kakek itu? Nah, tapi si kakek kemana? Di mana si kakeknya? Nah, si kakek itu siapa? Dan kamu siapa? Terus kenapa ada dengan saya kamu? Saya siapa? Iya, kamu bukan si kakek. Iya, saya siapa? Saya bukan si kakek. Kenapa di sini? Kamu siapa? Terus, seharusnya aku di mana? Nah, seharusnya kamu di batu itu, diam. Istirahat. Aku kenapa ke sini? Iya, kenapa ada di sini? Saya siapa? Kamu siapa? Aku juga tidak tahu kemana. Ya udah, kamu jangan di sini. Kamu ke situ, ke batu itu. Saya siapa? Bingung. Kamu kok ada di sini? Siapa? Aku ke sini. Ngapain? Nah, saya ngapain ngobrol sama kamu? Saya siapa ya? Kamu siapa? Sebenarnya aku sedang mencari apa? Saya nggak tahu. Terus kenapa datang ke sini mencari apa? Saya juga bingung, saya mencari apa? Kenapa ada kamu di sini? Iya, benar. Kamu sedang apa di sini? Saya sedang apa? Padahal tidak ada urusan kamu dan aku. Nah, berarti ya udah kamu keluar, masuk ke batu kecil itu, diam di situ biar nggak bingung. Ya, benar. Daripada aku mikirin ngapain aku di sini. Iya, kamu sedang apa di sini? Saya siapa? Saya juga tidak tahu kenapa saya di sini. Ya, batu itu yang bisa jawab. Apa? Keluar juga dia. Udah beres. Biar enggak usah
capek ya. Jadi kita kurung di batu itu biar aman, biar nggak mengganggu lagi. Jadi ambisinya bagus juga, dia ingin menjadi raja gitu ya. Ternyata bangsa jin juga punya ambisi, punya keinginan. Nah itu bagus ya, bagus untuk bangsa mereka. Tetapi ada yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa dipetik, ada pelajaran yang harus kita tiru, yaitu dengan tadi ternyata mereka berbagi makanan. Ketika ada yang nganggur, dialah yang bertanggung jawab untuk mencarikan makan. Nah seandainya manusia semuanya seperti itu, alangkah indahnya dunia ini. Tetapi kalau dunia ini indah, maka tidak akan menjadi dunia. Nah kenapa dunia ini carut marut seperti ini? Karena namanya juga dunia. Kalau tidak carut marut berarti bukan dunia. Ketika Anda ingin tinggal di dunia, berarti harus carut marut. Kalau Anda ingin damai, tentram, sejahtera, berarti jangan ada di dunia, tapi adalah di surga. Nah, oke, begitu intinya prinsip hidup itu. Ketika ada masalah, ada permasalahan apapun itu bentuknya, carut marut seperti apapun itu bentuknya, itulah kehidupan manusia. Karena ketika kita tidak ingin kehidupan yang carut marut, berarti kita harus ada di surga. Nah, maka dari itu, ketika kita punya banyak permasalahan, kita hadapi dengan tenang, meskipun berbicara itu lebih mudah daripada kenyataannya. Tetapi setidaknya saya berbicara, karena kalau saya tidak berbicara, berarti saya tidak ada di kamera ini. Karena saya ada di kamera ini, berarti saya mau nggak mau harus berbicara. Karena bayangkan kalau saya tidak bicara, berarti seperti ini. Kenapa saya bertanya kepada mediator, bertanya kok ke jin? Nah, baiklah kalau begitu saya akan bertanya kepada, assalamualaikum, apa kabarnya? Assalamualaikum, jawab dong, saya bertanya, nggak sopan sekali sih Anda. Ada nggak suara? Suaranya ada nggak? Nggak ada. Inilah jawaban Anda, pertanyaan Anda, saya jawab, ini jawabannya. Gitu. Banyak yang bertanya, jin kok ditanya? Ya udah, saya nggak mau tanya jin, ya udah tanya ini aja. Assalamualaikum. Kenapa si bapak itu sakit? Tolong dong saya mau jawabannya. Kenapa kok sakit terus? Mimpi buruk terus? Kenapa? Gak ada suaranya, sob. Lalu saya bertanya kepada siapa? Apakah saya harus bertanya kepada angin atau bertanya kepada hujan? Nah, saya jadi tambah bingung dan galau karena pertanyaan Anda. Saya lucu ketika Anda bertanya. Jadi tolong jika bertanyalah dengan rasional. Jangan nyari pertanyaan kok ke jin gitu. Berhubung orang yang sakit itu terkena gangguan jin, ya saya coba bertanya mediasi dengan yang jinnya gitu. Nah, jin itu seperti apa? Coba wujudkan. Nah, saya tanya dulu, Anda punya agama atau tidak? Dan agama Anda apa? Kenapa? Karena di setiap agama itu punya keyakinan yang berbeda. Kalau Anda tidak punya agama, saya tidak akan menjawab. Kenapa? Karena ateis itu tidak mempercayai hal-hal apapun itu bentuknya yang gaib. Karena ateis itu Tuhan saja tidak dipercaya, apalagi bangsa jin. Begitu, bosku. Orang yang tidak punya agama atau ateis itu tidak percaya dengan Tuhannya, apalagi dengan bangsa jin. Dia nggak akan percaya sama sekali. Nah, saya tanya dulu, kalau Anda ingin mendapatkan pembuktian jin itu seperti apa, saya tanya dulu agama Anda gitu. Oke, Mas Bro. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke koridor orang lain, maka akan berbeda, Mas Broku, gitu. Kok saya jadi begini? Saya sebetulnya kerasukan yang tadi nih. Nah, begitu ya. Jadilah anak milenial yang cerdas, jadilah anak milenial yang berilmu, ya. Berilmu itu seperti apa? Ilmu itu banyak, Mas. Di dunia ini ilmu banyak, bukan cuma satu. Kalau tidak percaya, ini lihat pohon ini. Saat menanam pohon ini pakai ilmu, Mas. Kalau nggak pakai ilmu, mati. Ilmunya seperti apa? Ilmunya ini harus direndam oleh air di tengah. Dan kebanyakan, kalau yang tidak paham, ini yang dikubur itu ininya.
Padahal yang dikubur itu bukan ininya, ini nggak boleh dikubur. Pertengahan ini harus kosong, harus seperti balong nih di tengah ini. Lalu air ada di sini, baru bisa hidup seperti ini. Pakai ilmu, ini ilmu tanam. Selain ilmu tanam, apalagi banyak mas. Ini dibuat dengan ilmu mas. Kamera dibuat dengan ilmu. Dan ilmu, hal-hal ilmu supranatural itu banyak sekali mas. Gitu. Jadi ilmu itu banyak, bukan satu. Perlebar lagi pikiran Anda, perlebar lagi wawasan Anda bahwa ilmu di alam dunia ini banyak. Jangankan di alam dunia, mas, di satu RT saja ilmunya banyak, mas. Jangan masuk ke ranah terlalu luas karena ilmu itu banyak. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, jangan lupa dilihat di Kang Muh Channel juga. Nanti banyak wejangan-wejangan atau obrolan-obrolan. Ya, obrolan ngalur ngidul dari saya. Orang yang biasa saja, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa. Boleh dilihat di Kang Muh Channel untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Salam sejahtera dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.